Assalamualaikum. Kajian sore ini membahas tentang hadis Arba'in An-Nabawiyah, di mana kita mempelajari hadis yang kedua tentang pengertian dari Islam, iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu-ibu beserta teman-teman yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan sore hari ini kita dapat duduk bersama di dalam majelis ilmu. Semoga majelis zikir dan majelis ilmu ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan menjadikan kita mendapatkan kemudahan untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti Rasulullah hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita masuk hadis yang kedua. Ya, setelah pertemuan yang lalu kita bahas hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Arba'in karyanya Imam Nawawi rahimahullah. Nama aslinya Imam Nawawi sinten kemarin? Halo. Namanya Imam Nawawi siapa kemarin? Sama kemarin nggih. Di mukadimah sudah kita sampaikan nama asli dari Imam Nawawi itu Yahya. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nawa itu penisbatan tempat. Nawa itu nama tempat. Ini disebut Nawawi karena orang Nawa. Ini menjadi Imam Nawawi karena dianggap sebagai ulama terkemuka. Ini maka disebut Imam Nawawi. Di Indonesia ada misalkan Imam Nawawi Al-Bantani, misalkan itu ini. Dari Banten. Ada yang mungkin dari Imam Abdullah Al-Qudsi. Dari mana? Dari Kudus. Bukan dari Palestina. Dari Kudus. Wong Kudus. Nah, kita masuk hadis yang kedua. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Panjang. Oke. Islam, iman, dan ihsan.
An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Hadis ini sama dibawakan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kemarin kunyahnya, lakob, gelar, ya, itu ada Abu Hafs, bapaknya singo, gitu, ya. Dia di antara gelar beliau yang lain Al Faruq, ya. Liyufarriqa bihil haqqa wal batil, ya. Beliau digelari sang pembeda karena membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu gelarnya Umar. Ini beliau membawakan hadis ini. Bainama nahnu julusun. Ada yang punya hadisnya belum? Nanti hadisnya bisa di-download di Play Store. Ini kan sekarang punya HP, di Play Store cari Arba'in Nawawiyah. Insya Allah keluar berbagai model. Ini. Karena buku Arba'in Nawawiyah ini adalah buku yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Buku yang sering dikaji. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin idh thala 'alaina rajulun shadidu bayadhi siyabi shadidu sawadi sya'ri. Allahu an aidan qala. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh thala 'alaina rajulun shadidun bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ari la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadu hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wad'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tahut jal baita in istata'ta ilaihi sabil qala sada'ta fa'ajibna lahu yasluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sada'ta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala ma al mas'ulu 'anha bi a'lama min as sa'il qala fa akhbirni 'an amaratiha qala an taridal umatu rabbataha wa an tara ufatal urata uratal mala uratal malaba bi'an sa'ah yatatawaluna fil bunyan summa antalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri man sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu muslim Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya.
Ia segera duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji kepada Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, atau miskin papa serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya telah mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Bacihan. Hadis kedua dari Umar bin Khattab ini memang agak lumayan panjang ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi hadis ini hadis yang berbicara tentang Islam, iman, serta ihsan ya. Yang kalau kemudian disebutkan oleh para ulama itu adalah maratibuddin ya. Tingkatan-tingkatan agama seorang mukmin. Jadi tidak setiap muslim itu dia mukmin, tidak setiap mukmin dia muhsin. Nah, ini keterangannya ada pada hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin pertemuan mendatang ya, gantian bukan Mas Basir sama Mbak Jihan. Mungkin ada yang lain nanti ya, teman-teman download Arba'in Nawawiyah. Kita kalau sampai hadis berikutnya nanti dibaca, ada yang baca terjemahannya. Namanya Islam muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk hadis yang kedua. Hadis ini sama dibawakan oleh Umar bin Khattab sebagaimana hadis yang pertama tentang innamal amalu binniyat. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza 'alaina rajulun sadidu bayati siyabi syadidu sawadi sa'ri. Ya. Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah, kata Umar gitu ya, kata Umar. Tiba-tiba itu muncul seorang laki-laki yang sadidu bayati siyab. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ya. La yura 'alaihi atharus safar, tidak terlihat dari dirinya itu bekas-bekas perjalanan. Apalagi nek safar zaman riyen numpak onta kira-kira nek ketemu oleh tiang rupane ra karo-karuan. Ini enggak kelihatan. Nggih. Ini orang dari mana? Bacaane rapi, lambine cek putih resik, nggih. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kami tidak ada yang mengenal beliau. Enggak ada orang kenal ini.
tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, kata Umar. Jadi hadis ini yang ceritakan siapa? Umar. Nih, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ini tiba-tiba duduk juga di samping Rasulullah. Fa asnada rubbataihi ila rubbataihi. Enggak seperti itu saja. Orang ini menempelkan dua lututnya dengan dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Beliau ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Gitu, gitu. Kemudian Muhammad mengatakan, "Ya Muhammad." Berkenal Rasulullah. Gitu. Mengatakan, "Ya Muhammad, ahbirni anil Islam." Gitu. "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah, Rasulullah menjelaskan, "Al-Islam antashhada an la ilaha illallah." Islam itu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Dan engkau menunaikan zakat. Nggih. Wa tasuma Ramadan. Dan engkau berpuasa Ramadan. Nggih. Wa tahajjal bait. Dan engkau juga menunaikan ibadah haji. Ini istata'ta, kalau engkau telah mampu nih untuk menunaikannya. Qala, orang tadi itu kemudian mengatakan, shadaqta, engkau benar nih. Para sahabat fa'ajibna lahu, itu terheran-heran, iki sapa tak kok iso bener gila. Maka kemudian fa'ajibna lahu, kata Umar, kami semua takjub, terheran-heran. Ini orang siapa? Lahu yas'aluhu, yas'aluhu. Orang ini bertanya sama Rasulullah, tapi juga membenarkan. Orang membenarkan itu kan berarti juga tak tahu. Ini orang ngerti kan, tak mungkin benar. Maka kemudian beliau bertanya lagi, ini orang tanya lagi. Qala fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kata Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu tatkala engkau beriman kepada Allah, hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau mengimani nih, terhadap takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Orang itu membenarkan lagi, engkau benar wahai Muhammad. Nih, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah itu senantiasa melihatmu. Itu ihsan. Itu nih. Qala fa akhbirni anissa'ah. Orang itu berkata kepada Nabi, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Kata Nabi, nih. Nabi itu dikatakan tentang hari kiamat enggak tahu, Pak, kapan terjadinya. Makanya hari kiamat itu perkara yang tidak boleh kita prediksi. Nih, apalagi menyatakan kiamat terjadi di tahun 2012. Selewat ini bukan dia. Pernah ya ada muncul. Alumni kiamat. Alumni kiamat 2012. Jam 2 pagi. Malmas Quran ha bi alam minasahil. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nek jenengan kapan tekone gak ro tanda-tandane wae. Kata Nabi sallallahu antalidal ummatu rabbataha atau antalidal ummatu rabbataha. Ini bisa dua versi, nanti kita jelaskan. Yaitu ketika budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufata al urata al ala. Dan ketika engkau melihat orang yang miskin,
khufat al-urat al-ala segera tahu nganggu sendal itu nggih. Ria asai menjadi penggembala kambing, sendal saja tidak punya dia. Ya tatawalu nafil bunyan, mulai berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan rumah mereka. Suman tolako, kemudian orang tersebut pergi. Nih, falabistu marian, kata Umar, saya terdiam. Nih, melihat kejadian itu, ini tenanan borang, ya. Iki wong janjane sopot. Orang itu tiba-tiba pergi. Setelah pergi, Rasulullah berkata kepada Umar, ya Umar, ata terima nisa'il. Wahai Umar, sampean tahu tadi yang nanya. Nih, kata Umar bin Khattab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, innahu Jibril, yang datang tadi itu Jibril, wahai Umar. Atakum yu'allimukum dinakum. Nih, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor yang ke-8. Nama Islam Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu dikatakan sebagai Ummu Sunnah. Ummu Sunnah itu induknya hadis, ada pada apa namanya hadis ini. Kalau ada di dalam Al-Quran itu umul kita, induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran itu apa? Al-Fatihah. Nih, jadi katakan umul itu bukan maknanya kemudian ibu, ya. Jangan diterjemahkan ibu, Pak. Seolah-olah yang liane anak, enggak begitu. Umul itu maknanya adalah induk. Kenapa? Karena semua permasalahan itu roji'atun ila kemuanya kembali kepada ayat di dalam surah Al-Fatihah. Hampir semua pembahasan dalam Quran itu telah Allah ringkas di dalam surah Al-Fatihah. Itu nih, maka disebut sebagai ummul kita. Nah, sama hadis itu, Islam itu, hadis itu semuanya seolah-olah telah dirangkum di dalam hadis ini. Nih, intinya telah dirangkum dalam hadis ini. Maka kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid sebagai dikatakan sebagai Ummu Sunnah atau Ummul Hadis, nih, yaitu induknya Sunnah, induknya Hadis. Allah Alam Bismillah. Ma'asyiral Muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu mengomentari seperti itu, beliau mengatakan, nih, ada hadisun azimun istamala ala jami'i wadha'ifil amal al-zahirati wal-batinati. Nih, ini adalah hadis yang sangat agung. Nih, karena terkandung di dalamnya seluruh perintah syariat, baik yang zahir maupun yang batin. Gitu nggih. Wa ulumi syariah kulliha raji'atun ilaihi, dan semua ilmu syariat itu kembali kepada itu. Karena Islam itu kan cuma dua, amalan batin sama amalan zahir. Nah, kita sampaikan kemarin nggih. Maka hadis innamal a'malu binniyat, nggih, ada yang mengatakan dia nisful Islam, separuh dari Islam. Kenapa? Karena amalan di dalam Islam itu cuma dua, amalan dohir sama amalan batin. Amalan dohirnya enggak baik, ya, kalau batinnya baik bisa jadi amalan itu diterima. Masih ingat apa-apa? Ya, itu perkataannya siapa? Itu perkataannya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid juga. Beliau mengatakan apa? Imam Al-Baydawi, ya, perkataannya Imam Al-Baydawi. Jadi al-a'malu la tasihhu bila niyyah. Kata beliau, amalan zahir itu tidak sah, tidak diterima sama Allah kalau tidak ada niat. Nih. Li'anna niyyata bila amalin, adapun niat, nih, tanpa amal itu tetap dicatat sebagai pahala. Walaupun tidak sempurna. Nih. Jadi kalau jenengan sholat ke orang nganggo niat, ini tuh tidak dianggap sah sholatnya, tidak ada nilainya, haba, sia-sia. Nih, tapi kalau jenengan beramal, memiliki niat, kok nggak jadi beramal, itu untuk pahala, walaupun siji. Nih untuk, nih, ajeng sholat yang mulai orang tahu mangkat nih ngono niat, itu udah pikiran tuh satu.
Ya, apa setunggal ya, tiap malam kan gitu loh kulo, tolong mulut tinden ya. Niat toh. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bahwa ini adalah hadis yang sangat agung karena terkandung di dalamnya seluruh nggih syariat Islam. Karena syariat Islam itu adalah amalan zahir dan amalan batin. Itu nggih, wallahu a'lam bissawab. Dan kata beliau, penulis kitab Al-Wafi, Dr. Mustafa Abdullah mengatakan, wa huwa minal ahadisil mutawatirah. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu nih, yang memiliki jalur periwayatannya sangat banyak nih, lebih dari 3 nih, jalur periwayatan. Jadi yang mendengarkan hadis ini tidak hanya 1 atau 2 orang sahabat nih. Kenapa? Karena kata Umar kan bainama tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah. Berarti yang meriwayatkan hadis ini tidak hanya Umar. Kata beliau nih, yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan para sahabat itu ada 8 nih. 1 ada Abu Hurairah, yang kedua Umar ini tadi, Umar bin Khattab, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa Abu Amir Al-Asy'ari, nggih, wa Jarir Al-Bahri radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian hadis ini dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu tingkat kesahihannya paling kuat. Nggih. Maknanya enggak diragukan lagi kesahihannya. Nggih. Wallahu a'lam bishawab.